Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep choco chip cookies yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Selain yang ukurannya besar, choco chip cookies ini renyah dan kenyal. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu resepnya dan gimana cara bikinnya, tonton terus ya video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe ya, supaya gak ketinggalan video resep selanjutnya. Terima kasih. Pertama, siapkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian, tambahkan 1/2 sendok teh baking soda dan aduk rata. Kemudian, sisihkan. Di wadah lain, masukkan 100 gram gula aren bubuk. Kemudian, 50 gram gula halus. 120 gram margarin dicairkan. Tambahkan 1 butir telur. 1/2 sendok teh vanili cair. Kalau nggak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan sampai gulanya larut. Selanjutnya masukkan campuran tepung terigu sambil diayak. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan choco chips dan sisakan sedikit. Lalu cetak dengan menggunakan scoop es krim, tapi kalau misalnya nggak ada scoop es krim, teman-teman bisa pakai sendok makan dengan takaran 2 sendok makan. Kalau nggak mau ukuran jumbo, mau ukuran yang biasa aja, cukup pakai 1 sendok makan. Pokoknya untuk size sesuai selera teman-teman aja. Beri jarak ya antara cookies yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk bagian atasnya nggak usah dipipihkan lagi, nggak usah ditekan-tekan lagi. Karena ketika dipanggang cookiesnya akan melebar. Untuk bagian atasnya aku tambahkan sisa choco chips. Ini udah selesai. Selanjutnya akan aku panggang. Di sini aku menggunakan oven tangkring dan aku panggang cookiesnya itu per loyang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan dengan api besar selama 15 menit. Kemudian aku panggang dengan api kecil selama 25-30 menit. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Dari satu resep ini aku dapat 9 pieces. Tapi yang satu pieces udah dimakan. Nah ini seperti ini hasilnya. Bagian bawahnya seperti ini. Ini coklat tapi ini nggak gosong.
Ini beneran gak gosong ya. Kalau gosong kan dimakannya pahit, tapi ini gak pahit. Mari kita lihat bagian dalamnya. Seperti ini ya hasilnya teman-teman. Jadi cookies ini bagian pinggirnya itu crispy, tapi bagian tengahnya itu chewy. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.